Setelah mengetahui fakta bahwa timnas Indonesia mampu mengalahkan Curaçao yang notabenenya tim berperingkat 84 dunia FIFA, kekuatan skuad Garuda pun mulai diwaspadai oleh rival-rival ASEAN seperti misalnya Thailand, Vietnam hingga Malaysia. Media-media asing dari Malaysia dan Vietnam bahkan memberikan pujian atas penampilan berbeda tim merah putih dalam match tersebut. Tentu saja, hal ini sukses membuat penasaran pelatih-pelatih rival. Sebenarnya seperti apakah kekuatan sesungguhnya timnas Indonesia? Di sisi lain, Dimas Derajat dan kawan-kawan sudah kembali jadwalkan untuk bertarung menghadapi Curaçao pada Selasa, 27 September 2022 di Stadion Pakansari. Sehingga, ini menjadi kesempatan emas bagi Kim Panggon, Pak Hang Seo atau bahkan Alexander Polking untuk ikut nonton timnas Indonesia versus Curaçao di leg kedua nanti. Namun pertanyaannya adalah, akankah mereka akan benar-benar hadir di Stadion Pakansari atau hanya akan menyaksikannya melalui layar kaca saja? Oh ya guys, kebetulan admin berencana hadir ke stadion nih pada tanggal 27 nanti. Jika seandainya admin bertemu dengan salah satu dari Kim Panggon, Pak Hang Seo dan Alexander Polking, kalian mau nitip salam apa nih buat mereka? Kalau mau nitip salam, tulis aja salamnya di kolom komentar ya.